Nah, kita di pertemuan lalu telah berhenti pada kesimpulan di hadis ke-12 ini di awal pembahasan, bahwa manfaat ikhlas dalam ibadah itu tidak hanya melahirkan pahala yang berlimpah, tapi juga bisa menghadirkan anugerah Allah saat berada di dunia, dan anugerah itu bisa berbentuk kelapangan atau kemudahan saat kita mendapati kesulitan. Di amal-amal yang dikerjakan dengan penuh keikhlasan itu tidak sekedar menghadirkan pahala yang banyak saat di akhirat, tapi bisa bermanfaat saat di dunia, diantaranya bisa menjadi kemudahan solusi saat kita menghadapi persoalan yang begitu pelik dalam kehidupan. Ini yang disebut dengan wasilah salah satunya, ditunjukkan di Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat 35 di mushaf standar posisi paling kanan sebelah pojok di bawah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, perhatikan syaratnya ya. Hati-hati, barangkali kita membutuhkan ayat ini dalam kesempatan-kesempatan kini. Jika Anda punya persoalan-persoalan yang pelik, entah itu di rumah, di kantor, dalam kehidupan sosial, perhatikan rumus ayatnya dan nanti dipraktikkan, disebutkan di hadis ini. Ini bahasan kita. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Syarat pertama, jika Anda ingin diberikan kemudahan oleh Allah dalam kehidupan, syarat pertama iman. Hati-hati, mudah dalam definisi syariat itu adalah hal yang terkait dengan keberkahan, bukan kemudahan semu. Kalau kemudahan biasa, barangkali non-muslim pun bisa mendapatkan kemudahan, tapi belum tentu di dalamnya ada keberkahan yang memberikan ketenangan pada jiwa. Di pertama, syaratnya iman. Yang kedua, ittaqullah, tingkatkan takwa kepada Allah. Ini tidak cukup dengan beriman. Kalau sekedar beriman, banyak orang beriman, tapi tidak semua orang beriman mampu meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda ingin diberikan kemudahan dalam hidup, tidak sekedar hanya beriman, tapi buktikan iman itu lewat wujud takwa. Karena itu Anda akan banyak temukan di Quran ayat-ayat takwa yang bersanding dengan kemudahan hidup. Saya berikan contoh sebelum kita teruskan ya. Saya ingin Anda paham dulu konsepnya. Ya, jadi tidak baik kalau Anda membahas sesuatu tapi tidak paham dasarnya. Bagaimana tiba-tiba ada hadis ini, gitu kan? Kan kita harus kaitkan korelasinya dengan ayat-ayat Quran yang ada. Ya, baik teman-teman, perhatikan Quran surah ke-65 misal ayat 2-3. Ujung ayatnya, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Perhatikan rumusnya, siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap persoalan yang ia alami. Ya, perhatikan. Umum sifatnya, baik persoalan mic yang kurang jelas suaranya ataupun persoalan-persoalan yang lainnya, ya. Nanti sebentar lagi ada solusi itu. Mai, bismillah. Lihat kalimatnya. Mai yattaqillah. Ini. Oke. Okay. Yaj'al lahu makhraja. Ini yang saya garis bawahi. Ini takwa. Ini solusi. Perhatikan teman-teman sekalian, fokus. Ah, kan? Baik. Lihat, wa may yattaqillah, siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar, solusi dari setiap persoalan yang dialami. Ketika Allah menyebutkan solusi, jalan keluar, itu kalimatnya berbentuk nakirah, umum. Ya. Yeah. Tidak menggunakan alif lam. Kalau menggunakan alif lam dalam gramatikal bahasa Arab di ilmu nahwu disebut dengan ma'rifah, spesifik, khusus. Jadi kalau misalnya kalimatnya menggunakan alif lam, yaj'al lahul makhraja, berarti hal yang diselesaikan itu cuma satu masalah saja, satu persoalan. Tapi ketika kalimatnya berbentuk nakirah, umum, maka maknanya menjadi luas, seakan-akan memberikan isyarat bahwa, mohon maaf, setiap orang yang hidup boleh jadi mendapatkan banyak problematika dalam kehidupannya. Luas sifatnya. Bisa di rumah, di kantor, kehidupan sosial, anak di sekolah, sampai di kampus. Ada saja persoalan yang bisa menjadi ujian untuk kita untuk meningkatkan kualitas hidup kita.
Nah, caranya bagaimana? Sederhana kata Quran. Tidak perlu biaya terlalu mahal, tenaga terlalu banyak. Ya, sederhana. Anda bisa tingkatkan takwa, kami selesaikan masalahnya kata Allah, kasih solusi. Ya. Di orang takwa itu bukan enggak punya masalah, ada masalah. Barangkali bahkan lebih berat dibandingkan orang-orang biasa. Ya, cuma karena dia meningkatkan takwa sebelum menjalani masalahnya, Allah sudah ringankan sehingga terasa lebih mudah. Jangan dikira orang takwa misalnya enggak punya persoalan, tidak. Mungkin dia punya persoalan dalam hal kehidupan, kebutuhan hidupnya, punya persoalan dalam pikirannya, macam-macamnya. Tapi masya Allah, ketika takwa itu meningkat, maka hidup menjadi lebih ringan. Ini poinnya. Persoalan rizki, karena kalau Anda lanjutkan ayatnya, wa yarzuqhu min haitsu, rizkinya pun rizki. Tiba-tiba ada orang, ya orang memang wasilahnya, tapi siapa yang menetapkan? Allah subhanahu wa ta'ala. Gak usah bayar pak, dia aja saya yang bayarin. Tiba-tiba Anda mau makan, mulai mau mencari makanan, datang diantarkan ke rumah, masya Allah. Ini diantara kemudahan-kemudahan hidupnya, bisa didapatkan. Ya. Sama, jangan dikira para ustaz juga, para kiai, para ulama, tidak punya persoalan, mungkin lebih banyak. Bahkan persoalan orang lain ikut dipikirin juga. Masya Allah, bukan persoalan sendiri itu, persoalan orang. Sehari begini, 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 apa dikira mudah menghadapi itu? Tidak. Makanya ketika Imam Asy-Syafi'i datang kepada Imam Waqi', mengeluhkan tentang persoalan hafalannya, keluhan Imam Asy-Syafi'i enggak seperti kita, mungkin beda titik, beda koma gitu kan. Baik, kita komanya belum nyampe sudah lupa gitu kan. Tapi syakautu waqi'an an su' hifzi. Saya mengadu pada Imam Waqi' tentang permasalahan hafalan saya. Fa nasahani an atrukal ma'asi. Maka beliau nasihati saya untuk tinggalkan maksiat. Ya, indah kalimatnya, tingkatkan takwa jauhi maksiat. Faqala al-'ilmu nurun wa nurullah la yunzaru ila al-'asi. La yunzaru ila al-'asi. Ilmu itu cahaya, senang cahaya Allah enggak akan diturunkan pada pelaku maksiat. Nanti kita akan lihat di antara makna takwa itu, kerjakan ketaatan, jauhi maksiat. Takwa nasihatnya. Jadi kalau Anda sekarang punya persoalan, enggak pernah tuntas, di rumah masalah, bagi sementara orang masalah yang sama cukup dengan senyuman. Masalah Anda udah 3 bulan enggak tuntas-tuntas. Coba dicek, mungkin takwanya yang kurang. Di kantor kenapa enggak pernah selesai? Lamaran sini disampaikan, sana disampaikan, proposal juga disampaikan, sudah lamaran pernikahan ditolak, ini juga ditolak gitu kan? Apa masalahnya? Padahal Anda juga ya di atas rata-rata gitu kan? Apa yang salah? Mungkin ini persoalannya, takwa. Jelas ya? Jadi ketika Anda meningkatkan takwa, solusi itu datang. Sama dengan anak-anak juga, Pak. Bu, kalau ingin dibuka kecerdasannya, itu takwa yang berperan. Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 282, posisi paling kiri dari atas sampai bawah, karena ayat terpanjang itu di Quran. Baik ya, tapi lihat di ujung ayatnya saja. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Meningkatkan takwa Anda kepada Allah, wa yu'allimukumullah, dan Allah mengajarkan pada Anda pengetahuan. Itu tuh cara cepatnya mendapat pengetahuan. Jadi ada orang-orang yang cuma ikhtiar, belajar, baca, macam-macam. Ada yang orang-orang selain dia belajar, dia cuma tingkatkan takwanya kepada Allah. Siapa yang punya pengetahuan? Allah, karena itu disebut al-alim. Allah yang punya rizki, Allah punya pengetahuan, Allah punya kemudahan. Kenapa Anda tidak mendekati yang punya itu untuk diberikan secara langsung? Dekati dengan ikhtiar. Makanya orang-orang yang meningkat takwanya itu lain. Begitu dia baca, baru sebagian kalimat dia sudah paham kemana maksudnya ini. Kadang-kadang dia lewat berapa halaman karena paham ini intinya akan kesini, ini kalimatnya akan begini, mendengar kalimat oh ini kayaknya kesini, dan seterusnya ada kemudahan di situ. Ya. Silahkan cek, Nabi Muhammad pernah belajar? Kalau tidak tahu katakan Allah alam, paling cepat ya. Karena banyak berpikir, antum nih lihat mobil dipikirin, macet dipikirin, lihat ustaz dipikirin, masya Allah. Ay, gampang kalau nggak tahu dikatakan Allah alam. Nabi Muhammad pernah belajar? Oh, masya Allah, luar biasa. Tidak, karena itu beliau disebut ummi. Enggak pernah baca, enggak pernah belajar, enggak ada guru yang mengajarkan. Makanya ketika turun ayat pertama, apa wahyu pertama kali turun? Iqra. Lihat kalimatnya, iqra, tidak berhenti sampai situ. Lihat iqra, ketika turun kalimatnya iqra, baca, kata beliau ma ana biqari. Saya enggak bisa baca. Beliau bisa katakan begini, ma qara'tu, bisa. Saya enggak bisa baca. Tapi kalau kalimat ini dirubah jadi kata benda ditambah ba, ma ana bi, ba-nya taukid di situ untuk menekankan. Jadi kalau diterjemahkan, saya betul-betul enggak bisa baca.
Enggak bisa saya. Iqra turun lagi yang kedua. Kata beliau, "Ma'ana liqari?" Saya enggak bisa baca. Yang ketiga, "Iqra," baca. Saya enggak bisa baca. Dipeluk oleh malaikat, kemudian perhatikan ketika ayatnya turun secara sempurna, ayat pertama, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Muhammad, baca. Jangan karena engkau tidak pernah mendapatkan guru untuk mengajarkanmu membaca. Bukan karena tidak pernah ada orang yang menuntun engkau untuk membaca. Lakukan itu karena Rabbmu. Mintakan kepada Allah. Jangankan membuat engkau bisa memahami bacaan, menciptakan engkau aja begitu mudah, apalagi menjadikan engkau cukup mengerti tentang apa yang dibaca. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Lihat kalimatnya. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca atas nama Rabbmu. Mintakan kepada Allah, kepada Rabb. Alladzi khalaq, yang menciptakan kau aja begitu mudah, apalagi cuma menanamkan pengetahuan dalam dirimu. Ketika dibacakan itu, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi yang paling takwa, sering bertahanuf, sering bermohon kepada Allah, dekat dengan Allah, tiba-tiba masuk ayatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Jadi mudah itu. Bahkan saking mudahnya, tiba-tiba lisannya kencang mengucapkan. Beberapa ayat kemudian, wahyu yang datang kemudian, lisannya bergerak cepat. Ya, ingin menggunakan kemampuan beliau untuk menangkap ayatnya, membacakannya. Tiba-tiba turun ayat. Allah tidak ingin berkenan orang yang dekat dengannya terlalu lelah menggali pengetahuan. Sudah, gunakan waktu untuk baca-baca singkat saja. Kami yang tanamkan di dalam dirimu. Quran surah 75 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Lihat kalimatnya. La tuharrik bihi lisanaka litajari. Muhammad, enggak usah cepat-cepat menggerakkan lisanmu itu untuk mudah menghafalkan Quran dengan kemampuanmu itu. Inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Biarkan kami yang menghimpun Quran dalam dirimu dan kami bimbing bacaannya. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Maka jika sudah kami bimbing bacaannya, kamu tinggal ikuti saja. Ada orang-orang yang dia beri ikhtiar, Allah tanamkan pengetahuan dalam dirinya. Demikian Khidir alaihissalam. Wa'allamnahu min ladunna ilma. Quran surah 18 ayat ke-65. Posisi paling kanan di pertengahan. Ada ditanamkan, tanamkan, tanamkan. Jadi kalau anda ingin diberikan pengetahuan lebih oleh Allah, ikhtiarlah anda selain dengan belajar baik, maka tingkatkan takwa anda kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pengetahuan ditanamkan. Bahagia juga begitu. Quran surah kedua 189. Ya, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalau pengen bahagia, kata Allah, tingkatkan takwa. Tingkatkan takwa. Ya, hati-hati, materi belum tentu mendatangkan kebahagiaan. Pilih mana? Kaya tapi sengsara atau miskin tapi bahagia? Dan tidak ada pilihan ketiga. Enggak boleh maksa, jangan nekat. Pulang saya. Ya udah gitu kan. Wattaqullaha, tingkatkan takwa. Orang dulu banyak yang kaya bahagia juga. Banyak yang tinggi kedudukan bahagia juga. Bahkan yang enggak sampai pada derajat kaya pun, apa lawan kaya? Oh, kalau tidak tahu katakan. Baik, lawan kaya bukan miskin, cukup. Cukup, enggak ada orang miskin di Quran. Maksudnya yang disebutkan miskin enggak ada itu maksudnya diciptakan untuk miskin itu enggak ada. Enggak ada. Kalau tidak kaya cukup. Quran surah 53 ayat 48 itu. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Dialah Allah yang menjadikan seseorang kalau tidak kaya cukup. Cukup. Jadi apa lawan kaya? Cukup. Yang bikin miskin itu adalah nafsu seseorang yang selalu ingin lebih dan merasa kurang dalam apa yang telah Allah titipkan kepadanya. Jadi kalau terus merasa kurang, itu yang miskin. Orang yang banyak hartanya pun karena merasa kurang, 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 orang miskin sebetulnya. Makanya supaya tidak miskin, diberikan bagi dia zakat. Konsep zakat itu untuk mengentaskan kemiskinan, bukan untuk nyuapi orang mendapatkan bagiannya. Ya, makanya diberikan kepada orang miskin supaya keluar dari kemiskinannya. Quran surah 9 ayat ke-60. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin. Silakan cek Mu'adz bin Jabal dikirim oleh Nabi ke Yaman di periode beliau sallallahu alaihi wasallam mengamati orang Yaman sampai kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Masa Umar bin Khattab diutus ke Yaman, masyaallah jadi gubernur. Antum tahu apa yang terjadi? 3 tahun hilang kemiskinan di Yaman. Cuma 3 tahun menggunakan potensi zakat itu. 3 tahun, Pak. Tahun pertama, sepertiga zakat dikembalikan ke Madinah, ke Baitul Mal. Umar marah di situ. Kenapa dikembalikan? Apa enggak ada orang miskin di Yaman? Kata Mu'adz bin Jabal, sudah sepertiga orang Yaman, enggak miskin lagi. Tahun kedua, 2/3 dikembalikan. Masya Allah. Kata Umar, kenapa ini nambah lagi? Kata Mu'adz, 2/3 orang Yaman, sudah enggak miskin. Tahun ketiga, semua zakat mal yang ada di Yaman, itu dikembalikan.
diarahkan ke pusat, ke Madinah, untuk disebarkan ke kota lain. Kata Umar, kenapa semuanya? Sudah tidak ada yang miskin di Yaman. Kata Mu'ad, sudah tidak ada yang miskin di Yaman. 3 tahun itu. Jadi gubernur di Yaman. Luas Yaman tidak sama dengan Jakarta. Jauh luasnya. Negara kan sekarang itu. Yaman utara, Yaman selatan. 3 tahun itu. Ya. Coba kalau dikeluarkan konsep itu, diterapkan dalam kehidupan, itu Masya Allah ada rahasia di situ. Selesai. Ya, jadi kalau Anda masih merasa miskin dengan zakat, ya, belum bisa membantu, infak boleh untuk orang miskin. Quran surah kedua ayat 215. Posisi paling kanan sebelah bawah. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khair falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin. Kasih infak supaya keluar dari kemiskinan. Dengan infak masih belum cukup, sedekah supaya keluar. Tapi kalau sudah dengan zakat belum cukup, infak belum cukup, sedekah belum mengeluarkan Anda dari kemiskinan juga, Anda perlu dikasih apa lagi? Mungkin bukan Anda yang enggak bisa keluar dari kemiskinan, nafsunya yang susah dikendalikan, itu persoalannya. Dan nafsu di Quran lawannya takwa. Silakan cek. Nafsu disebutkan 115 kali, takwa disebutkan 115 kali. Jadi kalau takwa Anda bisa ditingkatkan, nafsu bisa ditekan. Makanya nanti di antara cara untuk meningkatkan takwa salah satunya puasa. Bukankah puasa bisa menekan nafsu? Silakan Anda cek ketika ayat puasa turun, kapan ayat puasa diturunkan? Cepat katakan. Masyaallah. Ayat puasa turun hari Senin tanggal 2 Syaban tahun kedua Hijrah. Turun ayat 183 surah Al-Baqarah, posisi paling kiri sebelah atas. Lihat ujungnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa itu. Ya, jadi poinnya itu. Nah, jadi kalau kita bisa beriman kepada Allah, tingkatkan takwa, masa kebaikan-kebaikan didapatkan. Hidup mudah, rezeki juga cukup baik, kan? Kebahagiaan didapatkan, ilmu mudah diraih. Dulu anak-anak para ulama itu dari sejak zaman sahabat di periode Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian zaman sahabat, zaman tabi'in, itu ketika mulai tumbuh yang diasah takwanya dulu. Diarahkan ke masjid, alhamdulillah. Kenal dulu dengan Allah lewat salat. Kemudian diarahkan menghafal Quran. Itu kalau Quran dengan sholat sudah bagus, kesananya itu ringan sekali. Demi Allah saya katakan, penghafal Quran itu terbuka semuanya. Jadi asal tidak macam-macam lah. Asal tidak macam-macam dibuka oleh Allah. Rizkinya mudah, hidupnya lapang, tenang pikirannya, ringan gitu. Ya. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan kemudahan di rumah, ada keberkahan, jadikan satu di antara anak-anak Anda penghafal Quran. Ini nasihat saya. Jadikan satu jadi penghafal Quran. Masa di antara anak tidak ada yang hafal Quran? Allah titipkan satu, belum jadi penghafal Quran. Dua, belum juga. Tiga, belum juga. Sudah 10 anak, belum juga. Anda butuh berapa anak lagi? Cepat cek. Kalau belum ada cucunya, ayo cepat. Mumpung masih belum kiamat gitu kan. Masih ada waktu kita maksimalkan. Kalau perlombaan dunia itu bukan untuk kita. Orang beriman itu akhirat lombanya. Itu ngapain dengan dunia? Berlomba kok sama orang yang beriman. Sayang itu. Ya, gak ada di situ untuk kita, gak ada. Kalau cuma masalah jadi juara matematika, bahasa Inggris, yang lain sudah jagoan, ada yang juara olimpiade, macam-macam. Tapi itu kan gak ada nanti saat dihisab. Di alam kubur aja gak ditanya. Assalamualaikum, hei juara olimpiade. Gak ada. Di sana aja gak ditulisin. Apa yang kembanggakan? Penghafal Quran, jasadnya dijaga. Qurannya di syafaat. Di atas dikasih mahkota. Ibu bapaknya dipanggil, diberikan mahkota lagi. Coba bayangkan, saat bapak dan ibu, anak-anak Anda yang lain, diberikan mahkota di tangan anaknya, lu Anda sedang apa pada saat itu? Lu masih ada waktu. Kalau waktunya sudah habis, susah kita mendapatkan kesempatan itu. Tidak sedikit yang mengatakan bahwa Quran ingin kembali untuk memperbaiki diri. Quran surah 63 itu, ya, ayat ke-9-11. فَأَصَّدَّقَوْا أَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Ya Allah, tolong ya Allah, beri kesempatan ya Allah. Saya pengen merubah hidup saya ya Allah. Tolong ya Allah, sejenak saya ya Allah untuk beramal saleh, meningkatkan salatah ya Allah. Tapi sudah enggak bisa. Wala yu'akhiru Allahu nafsan idza ja'a ajalaha. Enggak bisa. Kalau sudah tiba ya tiba, selesai kata Allah. Ini ada orang-orang sudah enggak punya kesempatan minta kembali. Anda dikasih kesempatan, jadi manfaatkan. Anda butuh kesempatan yang mana lagi? Dan paling aneh begini, sadar bahwa kemarin itu banyak salahnya. Sadar banyak kelirunya, sadar banyak kurangnya. Seharusnya orang yang sadar yang kemarin banyak salahnya, sisanya jangan salah lagi. Itu poinnya. Masa sudah mengerti banyak yang kurang kemarin, sekarang masih kurang juga, Anda butuh kesempatan berapa lama lagi? Halo? Gitu kurang lebih gitu kan? Coba kita manfaatkan dalam kebaikan poin-poin ini.